Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel. Di channel ngebahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan ngebahas tentang orderan Maxim Bike ya. Jadi di sini ceritanya mau ambil orderan Maxim Bike tapi akun masih non prioritas. Berat, Bos. Nah, kira-kira seperti apa beratnya? Langsung aja di sini saya akan buka aplikasi Text Driver atau Maxim Drivernya, teman-teman. Dan di sini kita sudah ada di bagian tab order ya, teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini untuk orderannya. Yang paling dekat ada 3, kita akan sama-sama lihat ya. Ada sate ayam jago, terus Mas Ewok Hoir, ada lagi toko alat jahit Muin. Sementara itu orderan bag-nya itu ada 1 di sini. Dan ini juga orderan reservasi ya sepertinya. Kita akan lihat Bang Icang Sok Kaki daerah Pesawahan. Ayam Jerit Lampung daerah Pelita. Ini cuman jaraknya jauh banget, 11,1 km. Nah, di sini teman-teman bisa sama-sama kita perhatikan ya bahwa untuk orderan Maxim Bag sendiri itu dia biasanya sedikit muncul di bagian tab order. Jadi kalau misalnya akun kamu masih non prioritas, itu bakalan sulit ya untuk mendapatkan orderan Maxim Bag seperti itu. Nah, kalau kamu masih bingung akunmu masih non prioritas atau sudah prioritas, tinggal klik di bagian layanan ya, di bagian menu layanan, terus Maxim Indonesia. Nah, kalau dia sudah prioritas, maka keterangannya prioritas ditingkatkan seperti itu. Kalau dia masih non prioritas, statusnya masih bekerja ya, keterangannya seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi ke bagian tab order, teman-teman. Nah, kenapa di sini saya mengatakan berat ya bagi akun Maxim non prioritas untuk mengambil orderan Maxim Bike? Karena memang akun Maxim yang prioritas rata-rata mereka bakalan menerima orderan secara otomatis ya, atau auto konfirmasi. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini adalah jumlah drivernya ya. Drivernya itu banyak bener ya yang aktif. Ini mungkin nggak semuanya terlihat di sini kayak gitu ya. Contoh, saya kan ada di wilayah Raja Basa gitu ya. Nah, Raja Basa di sini itu ada 14 driver yang sedang aktif kayak gitu ya. Dari 14 ini saya nggak tahu berapa yang prioritas ataupun berapa yang non prioritas. Nah, kalau misalnya posisimu itu non prioritas, bersaing dengan 14 driver yang mungkin ada yang prioritas, maka nanti kalau ada orderan Maxim Bag, orderan tersebut akan masuk kepada driver yang prioritas, sementara akun kita bakalan terlewati. Kalaupun toh nanti muncul di sini, misalnya di bagian tab order dia muncul, itu pun berat ya kalau misalnya kita mau minta orderan. Karena kalau kita minta secara bersamaan, itu nanti bakalan dipertimbangkan yang prioritas dulu atau mungkin jarak yang lebih dekat kayak gitu ya. Nah, saya akan coba lihat di sini para pesaing-pesaingnya ya di aplikasi Maxim Penumpang. Di sini biasanya bisa kok ngelihat orderan-orderannya, apa drivernya maksud saya. Nah, di sini ada Tujuan. Kita pilih di sini aja, teman-teman. Oke, sini ya. Oke, ini kita yang kosan Azara kita klik. Nah, tuh. Di sini kelihatan teman-teman ya. Driver-driver ini, driver yang sesuai titik ini saya sendiri ya. Di sebelah sini juga ada driver. Di sini. Terus kita geser lagi, ini juga ada lagi driver. Ini lagi ada lagi driver ya. Ini lagi ada. Jadi nanti kalau mereka ini prioritas ya, itu bakalan berat juga tuh. Dia ngumpul di sini semua. Ada orderan misalkan nanti di sini gitu. Ini nanti ada kemungkinan yang dapat itu sini.
Nah, teman dia udah hilang. Bisa jadi mereka sudah dapat orderan ya. Kalau mereka sudah hilang seperti itu. Nah, jadi buat yang teman-teman Prio, kalau memang mau dapat orderan, biasanya harus nyari waktu-waktu tertentu yang memang para drivernya sedikit gitu ya. Misalnya jam berapa? Jam 4 subuh gitu atau tengah malam sekalian. Nanti kalau ada orderan, kita minta order, peluangnya besar bisa masuk ke aplikasi kita kayak gitu. Nah, mungkin itu teman-teman ya yang bisa di-share dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.